Hikmah dari Idul Fitri, selain dengan kembali sucinya umat manusia dengan segala dosa yang diperbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang menjalankan ibadah puasa satu bulan penuh, juga dapat dijadikan momen bersatunya umat muslim yang ada di Indonesia. Hal ini dimulai pada saat sholat id yang dilakukan serentak dan diikuti oleh seluruh umat muslim. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada satupun masjid yang bisa menampung jamaah yang hadir untuk menunaikan sholat. Selain itu, momen Idul Fitri juga menjadi momen yang ditunggu oleh umat muslim. Karena pada momen ini dijadikan sebagai momen berkumpulnya keluarga yang pada hari biasanya sulit bertemu karena urusan pekerjaan masing-masing. Pada Idul Fitri juga dijadikan oleh warga untuk saling tandang ke rumah satu dan ke rumah warga lainnya. Tidak hanya itu, menurut khatib sholat id di Masjid Desa Pasar Pelawan Iskandar mengatakan, pada Idul Fitri, para fakir dan kaum duafa juga mendapatkan keberkahan dari zakat fitrah yang ditunaikan oleh umat muslim yang diberikan satu hari menjelang Idul Fitri tiba, seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surya Abadi, Jambi TV.